Jadi Purnama lagi sedang mengambil anak jalak. Ya, ada di atas pohon. Pohon yang sangat tinggi dan mengerikan. Mengambil seekor anak jalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kita guys. Oke, di kesempatan video saya hari ini, saya berada di pohon nih guys, di pucuk ya, di Sengat Lian nih guys. Nah, di atas pohon di tengah kota nih guys. Jadi berhubung hari ini saya diinfokan oleh teman saya bahwasanya di pohon ini ada sarang jalak. Jadi langsung saja saya menaikinya guys. Tadi tidak sempat saya membuatkan video di saat saya menaikinya. Karena saya mau mantau dulu, kebetulan ini saya sudah di atas pohon. Nah, lihat dengan bisa dipantau guys ini, sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Dan alhamdulillah saya sudah menggapai ke pohon dan ini sarang burung jalaknya guys. Ini bisa kita lihat. Nah, ini dia guys sarang burung jalaknya, ini sangat dalam sekali, sekitaran hampir setangan ya, hampir segini guys. Nah, masuk ke dalam. Saya lihat ada anakannya, tapi kurang nampak guys ya. Sudah mencoba saya videokan ke dalam, tidak terlihat karena ini sangat dipucuk sekali, jadi sangat payah kita memantaunya guys. Oke, coba saya videokan dulu biar bisa saudaraku melihatnya. Oke, saudaraku dukung selalu channel kita ya, dan doakan saya juga agar dimudahkan segala urusan sampai turun nanti ke bawah guys. Ah, ini sangat tinggi guys ya, ini di atas kantor wali kota guys, di Kota Langsa. Oke. Nah, ini dia guys, di atas pohon di tengah-tengah kota kita memanjat sarang burung jalak. Dan sarangnya ini dia di dalam dahan ini guys, sangat dalam sekali sampai segini nih ya. Jadi sangat mudah untuk kita, sangat susah untuk kita videokannya guys. Jadi, saya coba memantaunya ini guys ya. Nah, ini dia guys, ini dalam ya, sangat dalam sekali guys. Jadi anaknya ada di dalam. Coba bentar saya hidupkan lampu dulu. Waduh guys, ternyata baterai handphone saya sudah sisa 7 lagi ya, 7% lagi, jadi tidak bisa hidup lampu guys. Aduh, dia guys di dalam sini, dan bisa juga kita pantaunya dari sini guys. Ini ada lubang juga dari sini. Oh, ini dia guys, cuman susah nampak ya guys karena ini sangat dalam sekali dan sangat dipucuk nih guys. Siap diri aja sangat susah nih. Nah. Oke, okay, brother. Jadi aduh saudaraku, saya minta maaf juga karena tidak bisa mengambil video anak-anaknya di dalam ya, karena sangat susah untuk kita usahakan ke atas. Ini dia nih sarangnya nih guys. Jadi dalam sini. Coba saya naik dulu sebentar ya. Nah, ini dia guys, dalam sarangnya di dalam ya. Anakannya ini di dalam. Sangat susah sekali untuk saya videokannya guys karena posisi sangat dipucuk nih guys. Oke guys. Alhamdulillah saya mendapatkan sarang anakan jalak kebo. Sebenarnya sangat dalam sekali, ini untuk mengambilnya aja sangat susah nih guys. Tuh masukkan sangat tidak sampai nih. Sangat dalam. Oke, saudaraku, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akan coba mengambil anakan ini dulu, kita bawa pulang. Nanti setelah saya ambilnya, terus saya videokan lagi di bawah ya guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Support selalu kita guys. Saya kini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.